Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan kita masih lagi berada di hari yang kedua Ramadan 1442 Hijrah. Dan kita sama-sama mendoakan agar Ramadan kali ini kita dapat berpuasa dengan sebaiknya dan juga lebih baik daripada tahun lepas. Dan juga syukur kepada Allah Ta'ala tahun ini dengan masjid kebanyakannya dah boleh bertarawih. Namun mungkin ada di antara tuan-tuan kan, haji dan hajah yang bertarawih di rumah kan. Ada orang tua mungkin, ibu dan ayah yang masih ada kesempatan sama-sama lagi kita menjadi imam interim kan, menjadi imam di rumah masing-masing dan juga bersolat bersama dengan ahli keluarga. Ini momen yang saya kira tak semua antara kita ada kesempatan itu. Masing-masing ada lagi mak ayah kan, yang masih lagi ada atuk nenek mungkin yang dapat bersolat bersama-sama berjemaah. Tapi yalah, kita faham bahawa ibu dan ayah kita ni mungkin uzur apa semua, kita nak angkut ke masjid tak berapa nak larat apa semua kan. Jadi kita bersolat di rumah kan dengan tuan-tuan menjadi imamnya, mungkin anak tuan-tuan jadi imam. Alhamdulillah, jangan lupa kita buat satu rekod mungkin kan, kita buat ambil gambar. Menjadi satu kenangan yang abadilah kan, dalam fatrah pandemik COVID-19 ni. Tapi kita masih lagi dapat bersolat secara berjemaah bersama dengan ahli keluarga yang tersayang. Kepada tuan-tuan yang mungkin dilanda dengan ujian, berada di hospital, berada di rumah sakit dan menjaga ibu dan ayah yang sakit, saya doakan agar Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan tuan-tuan yang sedang menjaga ibu dan ayah, menjaga anak-anak yang mungkin sakit, menjaga suami, menjaga isteri dengan penuh ketabahan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada tuan-tuan jalan keluar atas segala permasalahan dan juga atas segala kesakitan. Allah balaskan ia menjadi salah satu daripada asbab untuk tuan-tuan mendapat syurganya. Jadi bersabar dengan segala ujian apa semua. InsyaAllah ada hikmah di sebalik ujian Allah SWT berikan kepada kita. Yang mana tidak diberikan ujian, janganlah kita berasa seronok sangat. Janganlah kita lupa bahawa ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah untuk menaikkan darjat kita, menaikkan keimanan kita. Orang yang diuji begitulah. Orang yang diuji bila mana sabar dengan ujiannya, Allah akan angkat darjat mereka di sisi dia. Dan bagi mereka yang tak diuji, jangan kita lalai. Jangan kita rasa senang, jangan rasa kita ni, oh aku tak diuji, Allah sayang aku. Belum tentu. Kerana apa? Kerana kadang-kadang manusia lalai dengan nikmat kesihatan yang diberikan. Walaupun dalam bulan yang mulia, tapi masing-masing kita mungkin ada kelalaian, kecuaian, khususnya dalam menambahkan amal ibadah. Orang yang sakit mungkin hari-hari berdoa dengan Tuhan dengan penuh keikhlasan supaya Allah Ta'ala berikan dia kesembuhan, berikan dia kesejahteraan dalam kehidupan. Maka dia berharap pada Tuhan lebih berbanding dengan orang yang kadang-kadang diberikan kesenangan tetapi lalai dan leka dengan kesenangan yang ada, akhirnya menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Kan dalam bulan Ramadan yang mulia sekalipun, kita tidak banyak menyumbang, tidak banyak berinfak sedekah, kita tidak banyak untuk berkongsi sedekah kita bersama dengan orang yang susah apa semua. Jadi sikit sebanyak ia melalaikan kita. Jadi jangan kita lalai, kongsilah harta benda kita sikit sebanyak untuk mereka di luar sana kan. Rumah anak yatim banyak, tapi sebanyak yang buat infak sabil tanah suci pun ada, yang buat macam-macam bentuk pembangunan rumah Allah, membangunkan tahfiz, mahad anak yatim dan sebagainya. Inilah dia bulan yang mana kita fokuskan untuk direbut pahala sebanyak-banyak mungkin, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan dan menggandakan lagi rezeki kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kepada mereka yang baru saja menjumpai channel ini, jangan lupa
kepada tuan-tuan, sharekan video ini kepada grup-grup tuan-tuan, kan, boleh bantu saya dengan menekan tombol like di bawah dan juga subscribe saya punya channel. Mudah-mudahan kita boleh mengangkat channel agama ini setanding dengan channel-channel agama yang hebat di luar sana. Okay, baik. Kembali kepada tajuk kita, iaitu bagaimana kita nak bersolat tahajud sedangkan tadi lepas tarawih kita dah melakukan solat witir 3 rakaat. Kan? Tak kisahlah tuan-tuan solat di masjid ataupun solat di rumah. Kemudian lepas solat tarawih sama ada 8 rakaat ataupun 20 rakaat, kita lazimkan dengan menutup solat tarawih kita dengan solat witir 3 rakaat 2 salam 2-1. Jadi bila dah buat witir begini, bagaimana mungkin kita nak bangun tahajud pula? Akan kita bangun sahur, at least lah kita bangun sahur sejam sebelum subuh. Lepas sahur ada gap 10-20 minit kita boleh bersolat tahajud dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kita nak solat tahajud pula sedangkan kita dah tutup malam itu dengan witir? Maka ada dua cara, ada dua cara. Jangan tuan-tuan tak solat witir pula, ni balik kan, habis masjid, habis tarawih balik. Oh, macam ni nak balik ni, malam nanti nak buat tahajud tak buat witir, rugi tuan-tuan, rugi. Kan ada cara untuk kita, kita buka balik. Bukan kita seorang aja nak buat tahajud, orang lain pun nak buat tahajud juga. Okay, baik. Jadi ulama meletakkan dua cara untuk kita membuka semula malam. Iaitu yang pertama, tuan-tuan bila bangun malam lepas sahur ke apa semua, buat satu rakaat witir dulu. Tadi tiga, ketiga tu tiga lah. Dah tidur apa semua, bangun sahur, dah makan apa-apa, ada masa lagi 15 ke 20 minit belum subuh tu nak buka untuk solat tahajud ni, maka buat solat witir satu rakaat dulu. Kemudian solat-solat tahajud, solat hajat, solat taubat, solatlah solat-solat apa pun, solat tasbih ke apa semua, tutup balik witir kita dengan satu rakaat. Begitu. Bangun, buka dulu dengan satu rakaat, kemudian solat-solat sunat tarawih, solat sunat tahajud, hajat, taubat, tasbih, buatlah apa pun, tutup balik dengan satu rakaat witir. Kan? Buka satu witir, buat solat, tutup dengan satu witir. Okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, tuan-tuan, bila bangun malam, lepas sahur apa semua, nak tunggu subuh tu, terus sahaja dengan solat sunat. Solat. Lepas habis solat sunat, segala macam solat sunat, tahajud, hajat, taubat apa semua, tutup balik dengan dua rakaat witir. Jadi tak boleh buat tadi tiga witir, ni pun buat tiga witir, tak boleh. Kerana Nabi kata ada la witra nafilain lah. Tidak ada witir dua kali satu malam, bermakna tiga-tiga tak boleh. Jadi tiga, satu, satu, tiga, dua. Itu sahaja yang dibenarkan dalam agama. Wallahualam, mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan untuk anda, untuk saya dan kita semua. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahualam.